warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya sampaikan proses edit video saya dalam mengikuti lomba video pembelajaran kreatif dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Baiklah, kita ikuti bagaimana prosesnya. Pertama, kita masuk ke project baru ya. Kita pilih rasionya. Dan kita pilih gambar. Ini gambar sudah saya siapkan. Ya, kita pilih gambar. Kita lihat satu persatu lah gambar ya, full ya, sesuai ukuran layar. Kita lihat ya satu persatu sesuai dengan jumlah gambar yang ada. Ya, kalau sudah pas ya tidak perlu kita geser. Kita geser kanan kiri atas bawah supaya gambar nanti dalam posisi utuh ya. Ini kita percepat. Sampai akhir gambar. Terakhir ya, ini terakhir. Kita lihat bagaimana hasilnya. Cara membesarkan membesarkan gambar sudah saya sampaikan di ketika saya membuat intro video. Itu ada tanda gambar 2 sangat besar ya. Jadi kita atur durasinya. Kita atur sekitar 56 detik ya. Kita percepat gambarnya. Saya kira sudah jadi, kita tinggal cari logo Tuturian Tayani sama logo Provinsi Jawa Timur. Ini sudah saya siapkan dua logo, kita pasang di pojok kanan kiri atas yang logo Jawa Timur. Kita pilih kunci kromanya. Biasanya sudah pas. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dua logo tadi kita coba ya, sudah. Kemudian kita pilih, kita cari efek ya, yang untuk menambah menarik video. Ini di KineMaster banyak sekali stiker-stiker yang memberikan atau efek ya, sehingga membuat animasi video ini terasa terasa menarik ya, kelihatan menarik ya. Ini kita lihat, ini saya percepat saja. Jadi prosesnya kita lihat di, kita pilih hamparan
Kemudian kita klik, kita pilih stiker. Nah, sini sudah banyak pilihan-pilihan. Nah, kita tinggal menyesuaikan yang ya kita kehendaki. Sekali lagi untuk proses memberi animasi ini, kita klik hamparan dan kita pilih stiker. Nah, dan kita scroll ya ke bawah, banyak pilihan-pilihan yang disediakan oleh GeneMaster. Kita tinggal geser menempatkan animasinya di bawah atas samping yang tergantung selera kita. Ya, untuk gambar cukup kita undangi dua ketika kita duplikat saja. Tapi duplikat dah muncul. Kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita kasih animasi atau efek. Nah, seperti ini. Cukup saya rasa. Saya tinggal masukkan gambar saya dalam bentuk green screen. Sudah saya siapkan. Cari. Sudah saya siapkan video saya dengan narasi green screen. Kita atur penempatan posisi di tengah, kanan atau kiri ya. Nanti kita melihat posisi gambar yang background itu. Cara menempatkan gambar ya kita cut ya, kita ada gambar penting ya, gambar yang green screen itu kita cut, kita potong, kita geser, demikian seterusnya ya. Jadi cara menggeser gambar ini ya kita potong ya, kita ada gambar penting, kita potong gambarnya lalu kita geser, dan yang gambar yang lain juga kita potong, kita geser, kita tempatkan di tengah, di atas, bawah, terserah ya, tergantung selera kita. Demikian juga seterusnya ya sampai video ini berakhir. Thank you.
sudah selesai, kita masukkan intronya. Dan intro sudah kita masukkan. Nah, video sudah selesai nih. Nah, intro sudah masuk. Kita simpan videonya. Bisa percepat nih proses penyimpanannya, punya agak lama tergantung resolusi yang kita pakai. Bisa percepat nih. Ya, kita lihat bagaimana hasil akhir video ini secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sehat dimanapun berada, kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan tanah air begitu indahnya. Negeri Khatulistiwa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kekayaan alam begitu berlimpah, keanekaragaman flora dan fauna serta berbagai macam suku bangsa, budaya, dan agama. Itu semua merupakan modal dasar dan kekuatan yang luar biasa menjadikan negara kita bermartabat dan berkemajuan sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita rajut persamaan dalam perbedaan yang ada. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dukung terus channel ini dengan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.